Pemirsa kasus kecanduan gawai terhadap anak dan remaja di awal tahun 2021 cenderung meningkat jika dibandingkan tahun lalu. Tercatat dalam dua bulan terakhir ini terdapat delapan anak yang menjalani rawat jalan akibat adiksi atau kecanduan gadget yang ditangani di RS Cisarua. Rumah sakit jiwa Provinsi Jawa Barat di tahun ini mulai disibukan dengan banyaknya penanganan kasus gangguan jiwa yang diakibatkan kecanduan gawai atau gadget yang rata-rata dialami oleh anak-anak. Menurut pihak RSJ Cisarua, terhitung sejak awal tahun hingga pertengahan Maret ini, tercatat ada delapan pasien anak yang harus menjalani pengobatan rawat jalan. Dari hasil pemeriksaan, tim medis menyatakan masalah kejiwaan yang dialami anak-anak tersebut disebabkan adanya penggunaan gawai secara berlebihan. Rata-rata pasien kecanduan mulai dari game online, browsing internet, dan sejumlah fasilitas yang ada pada gadget. Gejala awal biasanya, anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu tanpa memperdulikan lingkungan sekitar, bahkan keadaan dirinya sendiri. Untuk itu, guna menghindari ketergantungan gawai, dokter psikiater spesialis jiwa anak dan remaja, RSJ Cisarua Pemprov Jabar, Lina mengungkapkan, jika faktor pengawasan keluarga yang baik merupakan salah satu langkah pencegahan gangguan jiwa akibat penggunaan gadget yang berlebihan. Pihaknya pun sangat khawatir dengan jumlah kasus yang terjadi di awal tahun ini, sama dengan total yang terjadi pada tahun 2020 lalu. Gangguan atau adiksi uh, game internet itu ada delapan orang, itu yang tanpa komorbiditas ya. Yeah. Nah, namun uh, tahun ini mulai Januari sampai pertengahan Maret ini uh, ada sekitar delapan gitu. Jadi uh, antara dua setengah bulan sampai satu tahun tuh hampir sama ya. Jadi uh, apa? kami khawatir juga ini trennya meningkat. Pasien yang dibawa ke RSJ biasanya sudah dalam kondisi parah karena sudah ada gangguan penyerta. Tim medis berupaya mengobati masalah ketergantungan gawai dengan upaya rehabilitasi. Fenomena ketergantungan gawai berpotensi meningkat jika tidak segera ditangani. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.